Lur, ini ceritanya saya mau lihat lokasinya buat PSSJK besok dulur bulan depan. Ini di sini lapangan yang sangat luas sekali. Desa Menang. Ini lapangan Desa Menang, Kecamatan Pagu dulur, Kabupaten Kediri. Jadi ini sama desa saya itu tetanggaan dulur ceritanya. Ini di timurnya desa saya. Paling jaraknya kalau dari sini paling cuma 2-3 kilo ya. Ya, 2-3 kilo dari tempat saya dulu. Ini segini luasnya. Dan nanti kira-kira yang buat soundnya di sini ya, Ki ya. Nah, benar. Buat sana mungkin buat parkiran atau apa nanti? Parkirannya situ. Wah, lapangan yang situ. Selatan. Parkiran. Wih, ini loh, dulur. Luar biasa ini, sangat luas sekali. Parkirannya lapangan sebelah. Parkirannya nanti di sana. Nanti kita tengok ke sana, itu luas sekali. Parkiran untuk dekat mobil, Pamuksan, truk, ya. Kendaraan bermotor semuanya di sana. Nah, sebagian di sana, sebagian di lapangan MTS. Bagian di lapangan MTS yang buat... dari utara masuknya situ. Oh, nanti kuota lebih masukkan sini. Oh ya, jadi nanti untuk area parkirnya sangat luas sekali dulur. Jangan khawatir mau bawa truk, mau bawa kendaraan roda 4, roda 2 wes full bisa ditampung di sini karena luas sekali lapangannya. Yang lapangan buat eventnya segini luasnya. Yang timur buat apa, Pak? Yang timur situ. Sebagian nanti ditata sedia rupa gimana tempatnya. Mana baiknya ya. Nah. Jadi pokoknya lapangan yang utama ini buat eventnya, parkiran ada sendiri. Ada sendiri dua tempat, dua lapangan. Tempat yang selatan itu dulu nanti buat parkiran. Nah, itu Pamuksan ya. Dekatnya Pamuksan Sri Haji Joyoboyo dulu. Nah, itu kelihatan yang rimbun-rimbun dulu. Nah, itu Pamuksan Sri Haji Joyoboyo. Nah, masalah makan jangan khawatir, dekat-dekat sini banyak. Oh, kalau nginep, iya. Mungkin kalau nginep dulur-dulur yang jauh dari luar kota enggak usah khawatir. Nah, masalah akomodasi, warungnya Pagu itu murah-murah, jualnya di sini itu murah-murah, makanannya murah meriah dan banyak sekali. Nanti juga ada UMKM dari masyarakat Desa Menang, iya. Ya Pak Haji ya, dari masyarakat Desa Menang juga mengadakan ya kayak stand besar gitu dulur, jual makanan minuman buat dulur-dulur yang ya, mungkin harganya gak melonjak. Nah, biar harganya itu bisa dikondisikan. Nah. Jadi dulur-dulur jangan khawatir kegenjot harga yang gimana-gimana. Biasanya kan seperti itu kan sudah di handle sama panitia. Jadi jangan khawatir. Nah, ini lapangnya segini luasnya dulur. Halo dulur, lapangannya sedemikian luasnya, sangat luas sekali ini lapangannya. Nah, ini bisa dilihat dulur nggih. Ini sangat luas sekali. Ini kalau boleh tahu luasnya berapa, Pak Haji? Wah. Kurang tahu ya. Enggak terhingga. Lapangan bola. Lapangane punya Pemda. Nah, ini punya Pemda ya. Nah, untuk event-event Desa Menang. Bukan kabupaten. Untuk kabupaten? Bukan Menang. Oh, kabupaten. Ini berarti kalanya untuk event kabupaten. Oh. Sementara di sini. Oh, jadi ini lapangnya sangat luas sekali, Dul. Punya desa, punya pemerintah. Oh, punya daerah. Pemerintah daerah. Ya. Kabupaten Kediri, ya. Jadi bukan lapangan desa ya. Kebetulan ada di Desa Menang, Kecamatan Pagu, dulur. Ini loh, dulur, lapangannya sangat luas sekali. Mungkin dari ketiga kalinya event, mungkin lapangan ini yang paling besar ya, Ji ya. Nah, ini yang paling besar sekali. Karena untuk parkirnya saja nanti ada sendiri, dulur. Nah, itu sebelah timur itu MTS Negeri yang buat BSK job kemarin sholat id ya dulur. Ada lapangannya di situ nanti buat parkiran. Parkiran yang dari utara. Nah, dari utara nanti kan masuk ke situ di lapangan, cuma nyebrang jalan raya langsung sudah ke event ke lapangan ini. Nah, ini lap- dari sepeda roda 2 dimasukkan situ mobil. Mobilnya nanti masuk nanti rencananya mobilnya parkirnya di selatan itu yang kita 500 mobil masuk. Wah, 500 mobil aja bisa masuk dulur. Nah, luar biasa nggih. Ya. Punya pemerintah daerah. Nah, ini lapangannya. Ini lapangannya ini baru berapa tahun, Pak ini? Ini baru bikin ceritanya lapangannya. Berapa? Tiga tahun. Normalnya 2 tahun. Oh, 2 tahun ini ya. Normal dalam artian sudah digunakan. Tapi layang-layang dulu. Oh ya, yang pembukaan. Dulu pembukaan lapangan ini ada event layang-layang dulu. Nah, dulu saya juga sempat 3 tahun yang lalu. Sempat jalan ke sini dulu event layang-layang tingkat nasional ya Ci ya. Tingkat nasional di sini. Ini sangat luas sekali ini. Bahkan ini anak-anak juga buat main klebet ya, main burung dara juga balap di sini. Nah, ini yang buat parkirnya nanti yang mobil rencananya di sebelahnya Pamuksan Sri Haji Joyoboyo. Nah,
di Desa Menang itu ada pamuksan, atau mungkin ada yang menyebutnya petilasan dulu ya, petilasan Sri Aji Joyoboyo. Itu Raja Kediri yang sangat terkenal ya dulu ya, Mbah Joyoboyo. Nah, ini kita tengok lapangannya yang sebelah selatan dulu ya, biar tahu. Ini lapangannya sangat luas sekali dulur. Jangan khawatir dulur-dulur bawa kendaraan mau nginep-nginep di sini, mau mungkin nanti gelar tikar atau mau buka bontotannya, jangan khawatir. Lapangannya sangat luas sekali, akses jalannya juga mudah. Mau ke pom bensin juga tidak jauh dari sini ya, kurang lebih 3 km sudah ada pom bensin ya, di arah sana dulur ya, arah utara. 3 km dari sini sudah ada SPBU. Jadi jangan khawatir. Insya Allah di sini sangat mantul sekali ini space-nya event kali ini. Akses jalannya langsung itu jalan raya arah Jombang, arah Kota Kediri. Wes jos gandos. Nah, ini untuk parkiran mobilnya nanti rencananya di sini dulur. Nah, yang sebelah selatan itu tadi yang saya katakan tadi, pamusan Mbah Sri Aji Joyoboyo. Untuk lapangan eventnya ini bisa dilihat dulur segimana luasnya, sejauh mata memandang ya. Itu dulur, ini tadi ceritanya kita review lapangan buat event jenangan, son jenangan PSSJK yang ketiga ya dulur ya, tahun ketiga, ini event yang ketiga kalinya. Kalau event yang pertama dulu di Ringin Sari Kandat dulur, yang PSSJK yang pertama di Kandat, alhamdulillah waktu itu saya juga ikut dalam kepanitiaan. Yang kedua kalinya saya absen karena kesehatan kurang fit, jadi saya tidak bisa ikut-ikutan musyawarah, keluar malam dan sebagainya, itu saya tidak, selalu tidak bisa, jadi saya mundurkan, jadi saya tidak ikut. Yang ketiga ini saya juga ikut kepanitiaan, tapi saya ikut ya bantu-bantu support, dan juga dari Maito Khasanah Production juga ikut berpartisipasi, ikut balapan Son Umbro dulur ya, untuk memeriahkan PSSJK yang ketiga. Nah, ini sambil lihat adik-adik kita ini main burung darah dulur. Jadi buat dulur-dulur yang luar kota khususnya, mungkin ya juga dulur-dulur Kediri yang belum tahu nanti eventnya di mana toh. Nah, ini saya reviewkan di sini loh dulur. Segimana lapangannya, nanti parkirannya gimana dan sebagainya. Mungkin kan pertanyaan seperti itu kan banyak ya yang bertanya seperti itu. Makanya ini saya reviewkan. Nah, lapangannya segini luasnya dulur. Wes sampean arep gulung-gulung wes model piye wes turah iki nggone. Nah, ini dia dulur lapangannya. Nah, nanti saya reviewkan juga untuk parkiran yang di MTS yang saya sebutkan tadi, yang kemarin buat job event sholat id PSK Audio Kediri. Jadi wes turah-turah ini untuk parkiran. Nah, nanti kita tanyakan untuk MCK-nya gimana, coba kita tanyakan kepada Pak Haji Waluyo ya, sebagai salah satu panitia. Nah, kita tanyakan sebagai juru kuncinya apa kan juga ini dulur. Ini kan asli masyarakat sini, sama Pak Ido tadi kan juga asli orang sini, artinya orang artinya penduduk sini dulur ya. Pak Haji, nanti untuk MCK-nya gimana? MCK ada. Oh, siap ya. Siap. Jadi nanti dibikinkan untuk air juga nanti bikin ya. Bikin ada. Bikinkan pompa air ya, seperti ada. Yang ada. Sebelum-sebelumnya itu kan. Wes pokoknya jangan khawatir dulur. Kalau mau MCK-nya pokoknya dijamin ada. Tadi sempat anu tanya jawab sama orang lokal. Supportnya mendukung. Oh, jadi orang kampung juga mendukung. Responnya positif ya Pak Haji ya. Jadi responnya positif. Jadi jangan khawatir dulur. Jadi masyarakat Desa Menang itu sangat ramah dan welcome. Insyaallah aman. Alhamdulillah insyaallah keamanan dijamin. Oke. Okay.
mungkin untuk parkiran nanti kira-kira retribusinya berapa, Pak Ji? Mungkin ini pasti ada dulur-dulur yang bertanya, kira-kira nanti parkirannya itu yang mengelola Karang Taruna atau mungkin dari panitia? Dikelola dari Karang Taruna, insya Allah masalah harga kita yes, umumnya lah, tidak genjot. Ya, siap. Nah, jadi jangan khawatir ya, dulur-dulur yang mau dolan ke PSSJK yang ketiga nanti di Desa Menang ini, di lapangan ini, jangan khawatir. Parkirnya wes pokoknya parkir yang bersahabat, umum lah, ndak sampai, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ndak kalau dianu Pak Bud. Iya, siap-siap. Ya. Nah, ini mungkin dulu-dulu kan banyak yang punya pertanyaan seperti itu, makanya saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Insya Allah nanti malam kalau kita komunikasi sama luar lokal. Oh, siap. Gimana masalah parkir nanti kita bisa bicarakan. Jangan sampai nanti orang luar jadi pembicaraan, Pak. Siap. Lapangannya wombo banget. Ini lo dulur. Nah, itu dekat pariwisata, mungkin mau jadi. Oh iya, ini saya review sedikit. Nah, ini yang terlihat di kamera ini adalah, ini sebenarnya di sini tuh situs kawasan wisata sejarah dulur ya, cerita Pamuksan Sri Aji Joboyo yang sebelah selatan. Nah, itu Pamuksannya. Kalau ini makam desa. Nah, ini Sendang Tirto Kamandanu. Ini satu komplek lah, istilahnya satu komplek kawasan wisata sejarah. Jadi salah satu Raja Kediri yang sangat terkenal yaitu Sri Aji Joyoboyo. Selain lihat konten saya jemu, bisa kita main-main ke tempat wisata. Bisa ke tempat wisata sejarah. Jadi buat dulur-dulur yang mungkin mau main ke Sendang Tirto Kamandanu bisa. Atau mungkin mau ke Simpang 5 juga dekat nggih, Pak Haji nggih. Sekitar 3 kiloan. 3 kiloan ya kurang lebih ya dari sini. Ke Simpang 5 kurang lebih 3 kilo. Ya paling naik motor ya 10 menit lah kurang lebih. Kalau naik mobil paling ya 15 menitan lah. Dari sini dekat. Jadi dulur-dulur bila ke sini mau dolan-dolan ke Simpang 5 juga sangat dekat. Mau ke pom bensin juga dekat. Cuma paling ya 2-3 kilo ya. 2-3 kilo. 2-3 kilo dari sini. Jadi jangan khawatir dulu nggih. Dekat wisata masalahnya, Pak. Dekat wisata, jadi kita cari makan kalau malam enggak susah. Jadi untuk dulur-dulur yang cari makan, nanti di samping ada UMKM dari kampung, masyarakat desa sini juga cari makan di sekitar sini sangat banyak sekali warung-warung 24 malam jam. 24 jam pun ada. Ke Kecamatan Pagu juga sangat dekat, cuma 1 kilo ini sudah Kecamatan Pagu, sebelah utara ini 1 kilo dari sini sudah kecamatan. Nah, jadi sangat banyak sekali untuk destinasi wisata kuliner. Jadi jangan khawatir dulur-dulur nggih. Jangan khawatir, buat dulur-dulur yang mau nginep juga bisa nanti gelar tiker dan mungkin bikin-bikin. Mungkin ke wilayah Simpang 5 ada tempat penginapan buat juragan-juragan. Oh, para bos-bos ya. Para bos-bos yang mungkin mau mungkin di hotel bisa. Ya, aksesnya tidak terlalu jauh nggih, Bos. Bisa sekitaran Simpang 5 sudah ada hotel. Nah, mungkin dulur-dulur yang terbiasa tidur di lapangan ya monggo, koncone bareng-bareng oke, turun di lapangan. Lapangannya segini luasnya. Ini loh dulur yang saya katakan tadi untuk parkirannya nanti rencananya di sini di lapangan depan Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Kediri yang buat PSK kemarin job sholat id. Nah, itu lapangannya dulur nggih. Nah, lapangannya di situ nanti buat parkiran motornya rencananya panitia tadi seperti itu. Nah, ini akses masuknya, jalannya ini. Nah, ini loh lapangannya segitu luasnya nggih dulur. Jadi jangan khawatir untuk lapangan yang sebelah selatan tadi, yang dekat Pamuksan tadi, buat parkir kendaraan roda 4 dan sebagainya yang besar-besar. Dulur, itu tadi ya sedikit review saya tentang penyelenggaraan PSSJK nanti yang di bulan Oktober nanti, tempatnya itu di sini loh. Ini sekalian saya buat dulur-dulur yang penasaran, saya kasih tahu, istilahnya tuh saya intipkan buat dulur-dulur. Apa ya intip bahasanya, Pak Haji? Pengenalan juga bisa, kenalan tempat. Iya, saya kasih info lah buat dulur-dulur biar tahu punya gambaran nanti punya di mana. Di sini tempatnya segini luasnya.
Terima kasih ya Pak Haji, wes diantar ke sini ya. Melihat-lihat eventnya apa, melihat-lihat lokasi spotnya nanti dulur di sini. Ya, terima kasih, semoga nanti sukses acara PSSJK-nya, lancar dulur-dulur yang berpartisipasi, semoga sukses semuanya, dan jalanan, jalanannya lancar. Dulur yang mau ikut menonton silakan langsung datang nanti ke alamatnya di Desa Menang. Kalau yang jauh dari bisa klik langsung di Petilasan Joyoboyo Google. Oh, kalau Google Map-nya Petilasan Joyoboyo ya. Pasti sampai. Pasti sampai. Si Haji Joyoboyo atau Desa Menang gitu saja sudah sampai. Bisa. Nah, ini kalau dari tempat saya juga dekat. Kalau mau mampir ya bisa nanti Jabri saya dekat sekali dari sini. Terima kasih ya dulur-dulur yang sudah menonton video ini. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah like dan komen. Jangan lupa ya tambah subscribe-nya dulur, support-nya untuk channel ini biar semakin maju dulur nggih. Nah, ini saya juga terima kasih pada Pak Waluyo ini, salah satu wakil dari panitia PSSJK 2019 nggih. Makasih ya Pak Jing nggih. Sama-sama. Semoga sukses lancar.